Assalamualaikum. Petang ni kita cakap sikit lagi ya berkenaan dengan isu-isu semasa ni ya. Sebab apa? Keadaan kita tengok makin hari makin teruk. Sebab perkara-perkara yang tidak dikawal oleh kerajaan, tak terkawal. Bukan dia tak kawal, kalau kita cakap dia tak kawal, dia kata dia kawal, tapi tak terkawal dah kita tengok. Isu media sosial ni. Kita heran tengok kenapa benda ni diberi kebebasan yang keterlaluan sangat ni. Kan? Sebab apa benda-benda yang macam ni, kebebasan-kebebasan macam ni, dia mesti ada permulaan. Kita kena dengar apa yang Tun Mahathir cakap. Orang Melayu ni dia malas berfikir, dia lihat, dia nampak pun dia tak nak fikir. Kan? Jadi kita kena tengok satu-satu isu tercetus, di mana dia bermula. Tengok 10 step ke belakang, 20 step ke belakang di mana dia bermula, dan kita tengok sampai hari ini. Lepas tu kita kena tengok pula 10 atau 20 step ke depan, apa kesan dia. Mesti kena ada orang Melayu yang macam ni, baru kita boleh merancang sesuatu dengan baik untuk masa akan datang. Kalau semua bersikap tunggu dan lihat, tengoklah apa nak jadi. Bila dah jadi masalah, baru kelang kabut. Bila keadaan dah tak terkawal, baru nak pening. Susahlah. Sebab apa? Kita memerlukan orang-orang yang profesional, duduk di atas. Bukannya duduk sana main wayang apa ke, tak. Kita tengok ada banyak wakil-wakil rakyat, menteri-menteri kita. Ramai yang buat kerja betul-betul, yang bertukul lumus buat kerja. Yang main wayang buat kerja pun ada juga. Kita tengok. Jadi please lah, kepada kerajaan yang ada sekarang ni, kesian, dia tak balance tau. Kau orang ni duduk dalam satu grup, satu grup buat kerja main-main, satu grup buat kerja setengah mati. Jadi tak seimbang. Sebut bersatu, kena bersatu semua sekali. Macam mana boleh berpecah dalam satu kumpulan? Okey, media sosial ni kena kawal. Kita tak boleh ajar rakyat kita ni, freedom, bersikap terbuka. Tak boleh. Rakyat kita belum sampai level profesional untuk nak handle benda-benda macam tu. Akan berlaku banyak penyalahgunaan nanti. Kecaman-kecaman terhadap kerajaan, terhadap orang-orang politik. Tak kisahlah orang mana pun. Kecam UMNO, UMNO kecam BN, UMNO kecam PKR, PKR kecam bersatu-bersatu kecam DAP. Tak kisahlah mana-mana pun. Tapi budaya kecam-mengecam ni perlu dikawal. Kerana apabila rosak rasa hormat masyarakat terhadap pemimpin, maka negara ni akan jadi huara. Pemimpin-pemimpin negara ni korang tak tengok ke? Agung kena hina. Pernah tak ada satu orang dalam kerajaan, pegawai ke apa, duduk fikir macam mana boleh tercetus penghinaan terhadap Duli Yang Maha Mulia, yang Tuan Agong? Melampaunya rakyat kita ni. Hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana boleh tercetus penghinaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni? Ada tak satu orang dalam kerajaan duduk fikir? Ada tak? Tak ada. Yang kita dengar, siapa hina boleh tangkap. Tangkap apa, tak dengar cerita dah. Cegahlah benda tu sebelum berlaku. Kena buat kajian, kena buat ketah kerja sikit, tengok. Betul tak? Dewan Parlimen, saya cadangan tutup, jangan buka. Dia adalah persidangan tertutup. Tak boleh tunjuk pada rakyat, tak boleh buat live dalam dewan. Dan orang-orang politik, pemimpin-pemimpin yang duduk dalam dewan, cakaplah sebagai pemimpin. Jangan bercakap sebagai ahli politik dalam dewan. Dewan Parlimen tu bukan tempat politik. Isu politik jangan bawa masuk dalam dewan. Cakap tentang rakyat, tentang nak menguruskan negara je. Tak payah cerita pasal politik. Dewan rakyat sembang pasal politik. Tembak sana, tembak sini, cakap sana, cakap sini. YB ni kecam YB belah sana, YB belah sana, kecam YB belah sini. Bertengkar, bergaduh, berkutuk, mengutuk dalam dewan. Rakyat tengok ni, daripada generasi yang muda sampai generasi tua duk tengok ni. Pemimpin bergaduh macam budak-budak.
Jadi kalau dan kau satu menteri, satu wakil rakyat boleh buat perangai macam tu dalam dewan yang mulia tu, apatah lagi rakyat kat luar ni. Sebab tu lahirnya masyarakat, rakyat kita sekarang, generasi-generasi yang ada sekarang ni menyalahgunakan media sosial ni, memaki hamun sesuka hati terhadap pemimpin. Sebab pemimpin buat benda tu. Jadi Dewan Parlimen, saya cadangkan, tutup secepat mungkin. Persidangan tertutup. Itu persidangan pemimpin negara. Mana-mana orang yang duduk dalam Dewan, yang masuk dalam Dewan, sebagai wakil rakyat, menteri, apa semua yang masuk dalam Dewan, boleh bercakap dalam Dewan je. Keluar daripada Dewan, tak boleh. Cakap, tangkap. Sebab boleh mencetuskan huru-hara. Kita tengok negara Singapura, sudah. Kalau aku sebut Singapura, boleh melonjak nak ikut China. Kalau itu contoh yang baik, kita ikut. Faham? Singapura tak membenarkan rakyat dia duduk dalam satu kaum, satu tempat. Kalau dia buat projek perumahan flat ke apa semua tu, dua rumah Melayu, dua rumah Cina, dua rumah India, dua rumah Bengali, dia campur-campurkan semua. Sebab kat Singapura tak boleh ada tercetusnya geng. Kalau ada geng, tumbang kerajaan dia. Dia tak benarkan. Dekat Malaysia ni, kita tengok negara kita memang daripada dulu lagi dah buat. Kalau bagan, Cina duduk. Kalau kampung, Melayu duduk. Estate, India duduk. Buat-buat lah rakyat. Dia tak reti nak bercampur. Hari ni kita mengeluh, kita baru nak cakap tentang kita sesama bangsa bersatu. Boleh lah. Tapi ianya baru bermula lah. Lepas tu dengan isu media sosial ni pula bermasalah. Ya? Saya melihat kenapa ya, orang besar-besar yang dihormati ketua-ketua negara ni, kenapa tak fikir benda ni? Pelik lah. Sebenarnya nak suruh jadi apa? Nak melahirkan rakyat yang penuh adab ataupun biadab? Kalau dia biadab, kau akan susah nak jaga dia. Kau akan susah nak buat sesuatu untuk negara ni. Sebab apa? Rakyat tak nak dengar. Dia nak biadab 24 jam. Faham tak? Najib punya kes perbicaraan. Tak payah viral. Media sekat. Buat laporan-laporan ringkas je. Tak payah detail sangat sampai ambil gambar dia masuk mahkamah, keluar mahkamah. Tak payah. Sebab kalau rakyat melihat dia, Najib, bekas Perdana Menteri, macam tu sekali, hilanglah hormat kepada orang politik lain. Bila hilang hormat tu, semua orang susah nak buat kerja. Faham tak? Tengok ke depan, tengok 10 langkah ke depan, 20 langkah ke depan, lagi 3 tahun, apa jadi kalau media sosial ni tak disekat, tak dikawal? Nampak? Rosak. Sebenarnya tak mendatangkan kebaikan. Sepandai mana pun kau mengecam kerajaan ataupun kerajaan, sepandai mana pun kau mengecam UMNO tu, tak mendatangkan kebaikan kepada rakyat. Dia merosakkan seluruh mentaliti rakyat. Budaya-budaya membawa dayah-dayah, aku dah cakap dalam video sebelum ini, membawa dayah-dayah yang mengundang kebencian kepada kerajaan ini adalah budaya komunis. Dulu kalau komunis ni, dia bawa benda, dia tampal kat surau-surau ni semua. Untuk nak rosakkan fahaman masyarakat supaya benci pada kerajaan dan sokong komunis. Kita hari ni orang Melayu duk cakap anti-Cina, anti-komunis lah, apalah semua, DAP komunis lah semua. Tapi amalan kita adalah amalan komunis. Mengutuk pemerintah, mengutuk kerajaan tu budaya komunis lah. Faham tak? Jadi ubahlah. Kalau kau kata, oh UMNO ataupun sesiapa saja tak kisahlah orang politik. Kalau kau mengecam kerajaan yang memerintah, bermakna kau bersikap seperti komunis lah. Sebab itu adalah taktik komunis dulu. Yang mana kalau buat dayah-dayah yang merosakkan, membuat pengaruh kepada masyarakat untuk benci kerajaan itu, akan ditangkap. ISA. Sekarang ni orang kutuk kerajaan. Ya Allah, aku tengok. Dia akan jadi melampau lah. Itu yang yang di-Pertuan Agong, Raja Dullah tu. Raja Abdullah tu jadi mangsa keadaan. Nabi Muhammad SAW pun jadi mangsa. Bodoh benar rakyat Malaysia ni main politik. Dia tak fikir efek yang dia tahu serang, serang, serang. Tapi dia tak tahu efek yang akan berlaku untuk merosakkan
seluruh generasi masyarakat. Kan? Bukan terletak pada masyarakat awam je. Dalam jabatan kerajaan pun, baru ni Maurice kata apa, oh banyak tali baut lah, banyak orang yang tak menyokong kerajaan, duduk dalam kerajaan. Inilah punca dia. Media sosial tak dikawal. Faham? Ha. Menteri Pendidikan, siapa? Datuk Masli. Dia sendiri pun cakap, oh sedih lah. Dalam kerajaan ada orang tak menyokong kerajaan sekarang. Engkau orang duk sedih, nangis berbali-bali pun tak guna. Engkau orang tak pernah nak analyse, tak pernah nak fikir di mana punca dia. Hak kebebasan bersuara, oh terbuka. Buka ah, baju semua, bogel je naik bas. Inilah realiti saya. Aduh. Pelik-pelik lah. Lepas tu pula lah kedengaran. Orang kata menteri sekarang semua bodoh-bodoh lah, apalah. Mana boleh tak sekat? Kena sekat. Faham kan? Sidang parlimen tutup lah. Tak payah buka kat rakyat. Siapa? Tengok. YB dalam tu. Tunjai sana, tunjai sini. Jerit sana, jerit sini. Rakyat tengok ni. Itu contoh. Rakyat mencontohi sikap pemimpin. Faham? Sama aja. Terjah sana, terjah. Tutup lah. Nak bergaduh, tutup. Kan? Engkau satu keluarga, kalau engkau bergaduh lelaki bini, depan anak ke? Tak kan? Gaduh diam-diam, jangan tunjuk depan anak. Sebab apa? Takut anak jadi ruangnya. Samalah rakyat Malaysia ni. Okay? So, saranan saya pada kerajaan, tolong fikirlah. Cukup-cukuplah semalam kita tengok YB Melaka tu dilayan seperti itu. Mana? Respect mana? Mana tanda hormat kepada pemimpin? Ada? Tak kira lah YP tu bekas driver van sekolah ke apa ke. Tapi dia pemimpin hari ni. Dipilih oleh rakyat. Kena hormat lah dia. Kan? Yang korang tak nak hormat dia kenapa? Sebab dia gangster. Ha, pengaruh-pengaruh yang macam ni lah. Ha, korang kutuk di segi pakaian dia. Kutuk di segi penampilan dia. Itu semua serangan reputasi dia. Personal dia. Tengok kerja dia. Faham tak? Jangan merosakkan pandangan masyarakat dengan membuat dakyah-dakyah bawa agenda-agenda, bawa modal-modal yang menghina orang. Padahal banyak kebaikan dia. Yang kau boleh tengok, kau tak nak tengok. Kau cari yang buruk dia. Cari buruk ni, memang mesti jumpa dia. Carilah kebaikan dia, ada banyak kan? So, kalau dah sampai jabatan kerajaan, institusi-institusi kerajaan, pegawai kerajaan, tak boleh menghormati pemimpin, apatah lagi orang-orang? Betul tak? Ha, jadi, sama-samalah. Saya tengok kemusnahan ni mesti besar. Kalau Menteri Komunikasi tak buat sesuatu terhadap media sosial dan benda ni tak dapat dikawal, malahan ada banyak benda yang polis terlepas pandang, tak ambil tindakan, makin melampau-lampaulah media sosial. Kita akan menyaksikan institusi raja dah kena. Nabi Muhammad dah kena. Ha? Ketua polis negara dah kena dah. Semua orang-orang yang patut dihormati ni kena hina. Kena kecam. Kena kutuk. Sehinggakan secara real, depan-depan pun orang dah tak hilang hormat dah. Macam mana boleh jadi macam ni? Inilah dia. Media sosial je lah. So itu saja cadangan saya, fikir-fikirkan. Jangan keterlaluan sangat. Contohnya negara-negara maju. Jangan dia bersikap buka, kau kata dia kata kau apa semua bergaduh macam tu. Rakyat tengok. Lah rakyat ikut cara. Okey, sekian. Wassalam.